Yoi, yoi, yoi men. Kembali lagi bersama Andi Alfiansyah. Nah, di video kali ini aku akan tunjukin dua akun unik TH5 dengan XP besar coy. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, di bawah video ini ada tulisan subscribe atau langganan. Kalian klik aja di situ gratis. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya untuk mensupport channel aku dan untuk mengetahui uploadan terbaru dari aku. Oke, mari kita lanjut. Nah, jadi sebelum menuju ke akun unik TH5, aku mau minta maaf sama kalian semua karena aku jarang upload gitu ya, dan jarang on COC, udah jarang upload, jarang on COC juga coy, aduh. Ya, aku sangat minta maaf kepada kalian semua, ya maklum lah karena aku lagi ujian gitu ya. Jadi mau fokus dulu sama ujian. Selesai ujian itu tanggal 22. Ya, selesai ujian tanggal 22. Semoga bisa lancar aja lah. Ya, jadi mungkin aku jarang upload ya minggu-minggu ini. Ya, tapi aku usahain tetap upload coy. Jadi tenang aja lah. Ya paling enggak 3 hari atau 4 hari lah aku upload gitu ya. Oke. Jadi aku sebelum itu aku mau nyerang dulu sebelum ke akun unik ya coy. Aku mau nyerang pakai Lavalon seperti biasa. Dan ada yang bilang juga di komen, di kolom komentar ada yang bilang, "Bang, left war dong." Lah gimana mau nge-left coy, orang warnya belum dimulai. Ya, warnya baru disetar tadi malam baru disetar tadi. Jadi belum bisa left war. Ya mungkin besok atau lusa lah nanti aku left war gitu ya. Aku nggak bisa nyerang war ini sebenarnya. Masih ya gitulah, bego-bego sedikit. Ya kita tinggal nyari musuh. Mungkin ini bakalan aku skip aja coy karena mungkin pasti lama gitu ya. Nah, mungkin ini aja kita serang, walaupun nggak dapat bintang nggak apa-apa lah, yang penting kayaknya lumayan, ini bonusnya lumayan tuh, dark elixirnya lumayan. Kita cari dark elixirnya aja coy, jangan inilah. Ya pokoknya gitulah. Jadi mungkin ini aja kita serang. Cuman ini ada isinya nggak ya? Kalau ada isinya bikin bahaya coy. Oke, kita serang dari sini aja. Kita taruh balon, turunin balonnya di sini. Kita kasih jajarin coy, dijajarin. Biar kayak ini apa namanya, upacara. Nggak keluar. Biar upacara si balonnya tuh, biar upacara. Baris berbaris. Oke, kita kasih lagi spell ungu. Nah, ini ada ininya, soalnya ada inferno ya. Infernonya masih level 1 kalau nggak salah nih. Oke, lanjut, kita kasih ini lagi haste. Kita kasih haste lagi biar cepat larinya. Terus kita kasih lagi di sini. Kok larinya ke mortal boss? Itu kok lari ke mortal boss? Aduh, itu ditembakin. Aduh, udah. Ya. Oke, kita nggak apa-apa lah, dapat segitu. Oke lah, nggak apa-apa. Kan udah dibilang cuma dapat bintang 1. Kalau enggak dapat bintang, aku itu nyerangnya agak-agak gimana gitu. Oke, tinggal naruh si kambing terbang ini. Kambing terbangnya kita kasih di pinggir-pinggiran lah ya. Soalnya ada ini, ada banyak bonus gitu di tambang pemilik akun ini. Siapa ini? Ini sebenarnya udah enggak aktif gitu ya. Karena lambang tropinya itu kosong coy. Jadi mungkin ini orang ini belum aktif atau gimana lah. Oke, kita tinggal nunggu si kambing terbang ini menyelesaikan. Menyelesaikan. Ininya hampir lupa coy. Jadi itu hampir lupa aku ini ability-nya ya. Ability-nya hampir lupa aku keluarin gitu ya. Aku ngamuk. Bukan aku yang ngamuk sih, Barbarian King yang ngamuk, bukan aku. Oke. Mungkin kita end battle aja apa nunggu 70% ini biar dapatnya 100% gitu ya, dapat bonusnya. Nah, mungkin aku end battle aja lah. Daripada nunggu 70% kayaknya kayak kelamaan gitu ya. Bingung coy ini. Udah lah, end battle aja lah. End battle. Oke, kita end battle dan lumayan dapat bonusnya. Cuman deck elixirnya enggak keambil semua tadi, 5000 coy. Cuman gak keambil, tinggal sisa berapa tadi lupa aku. Kita dapet total 60%, terus goldnya 300, elixir 300, dark elixir 3000, hampir 4000 juga sih, 3900.
dan dapat bonusnya 100.000. Oke, lumayan. Kita kembali ke beranda. Nah, jadi aku akan bahas ke dua akun unik TH5 ya coy. Jadi kalau kalian kalian itu XP-nya berapa ini? Kalian bisa melebihi XP si TH5 ini enggak? Nah, ini TH5 ini XP-nya besar banget coy. Mungkin kalian kalah. Aku aja kalah kok. Lihat ini TH10 namanya Aulia. Ya, ini kenapa nama akun aku itu Aulia? Aulia itu nama adik kandung aku coy. Nah, jadi gitu, barangkali kalian masih bertanya lagi kenapa nama akunnya Aulia, yaitu nama adik kandung aku sendiri. Jadi aku namain adik kandung gitu ya. Dulunya namanya Aindi Alfian, jadi aku ganti gitu. Oke, kita langsung menuju ke cari pemain. Nah, di sini mungkin kalau kalian mungkin pada kalah coy XP-nya. Oke, kita cari pemain yang pertama. ID pemainnya 8LPKICLR02. Oke, kita cari. Nah, jadi dia di sini namanya 13. Ya, nama dia 13. XP dia 134 dan dia di sini tidak bergabung di clan. Nanti tiba-tiba dikunjungi gabung coy, kayak kemarin itu pas kemarin aku jelasin. Oke, dia nggak bergabung di clan dan XP dia 134. Nama dia 13. Ya, cuma 13 doang. Jadi aku manggilnya apa? Las gitu ya, tukang las. Terus bintang war diraih 902. Ya, 902 ya. Udah lumayan banyak juga. Aku juga kalah gitu ya. Aku baru 600 berapa gitu. Terus trofi terbaik sepanjang masa dia 1278. Oke, kita lihat ininya, donasinya dia udah berapa. Donasi teman sedang butuh. Wow, dia udah lumayan sih, cuman banyakan yang kemarin itu ya. Kemarin teman sedang butuh total sumbangan kapasitas 378.069. ya, masih 300.000, udah lumayan, hampir 400 juga, hampir 400.000 juga coy. Oke, kita langsung kunjungi aja, kita lihat base-nya. Oh, dia masih aktif coy, keren. Dia masih aktif dan dia di sini bawa giant sama wall breaker. Pasangannya mana bu? Pasangannya mana pak? Pasangannya archer atau barbarian gitulah, masa cuman giant sama wall breaker doang? Kalau di clash royale mah hayo gitu ya. Ini wall breaker di sini mah cuman buat tembok doang, kalau di clash royale kan buat semuanya gitu ya. Jadi pasangannya mana pak? Ini giant sama wall breaker doang. Oke, mungkin belum penuh, dia di sini juga masih aktif ya, barak dia masih nyala gitu ya. Base dia seperti ini dan dia udah mempunyai tukang berapa nih, 1 2 3 4 5. Ya, TH5 udah mempunyai tukang 5 dan dia di sini mempunyai beberapa patung PK, patung ya itulah. Oke, kita cari aja, kita kembali ke beranda, kita cari akun ID yang kedua. Nah, jadi ini kan ID yang pertama itu kan akun aku itu udah kalah coy. Jadi ID yang kedua ini lebih besar lagi. Oh, ini bikin iri. Kita tukeran ini aja yuk, XP. TH10 ya, masih termasuk dibilang prematur gitu kan punyaku. Nah, kalah sama TH5. Wow, keren. Oke, kita cari ID yang kedua, ID pemainnya 2J2GU G8U. Oke, kita cari. Nah, jadi di sini nama dia Lord. Ini udah pernah aku bahas apa belum nih? Aku lupa coy, sumpah beneran aku lupa. Jadi nama dia di sini Lord TM. Dia bergabung di clan CRMNL War lah, alah itulah. Dan XP dia 238. Wow, ini keren ini. Pasti donasi dia banyak banget gitu coy. Oke, bintang war yang diraih 1147. Banyakan yang ini ya, daripada yang tadi ya. Yang tadi berapa ya? Aku kok lupa. Ya, aku orangnya emang pelupa coy. Liga trofi dia sekarang Liga Perak.
dan tropis terbaik sepanjang masa dia 2000 pas ya bisa buat beli cendol. Oke, kita lihat donasi dia udah berapa. Teman sedang butuh nah ini tuh kan, teman sedang butuh. Wow, ini benar-benar keren, ini banyak banget coy. Total sumbangan kapasitas 1.648.641. Ya banyak banget coy. 1.600. Keren. Aku aja belum sampai segitu. Mungkin baru berapalah 70 berapa gitu. Cuman ini XP-nya dia udah besar gitu kan. Dan donasi dia juga besar gitu. Jadi ini bukan hack atau apalah itu, bukan, ini karena donasi. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya kok bisa gitu ya, itu karena donasi dia banyak. Jadi kalian banyak-banyaklah berdonasi kalau kalian mau meningkatkan XP. Oke, kita kunjungi. Nah, jadi base dia sini, wow, kayak gini base dia lagi ancur ya, ancur setengah ini, separo, growak. Dia di sini membawa giant lagi. Wellbreaker-nya mana? Oh, Wellbreaker tadi ya di ID C13 ya. Jadi di sini dia membawa 27 giant. Ini buat nyerang apa enggak, Pak? Masa buat nyerang? Kalau buat nyerang ada isi klan kastilnya mati semua ini giant-nya, Pak. Ya, jadi biar dia kayak gini ya, mau dilihat apa lagi nih kok kalau hancur kayak gini mau dilihat apanya, coy? Oke, jadi ID dia kayak gini, XP dia emang benar-benar besar gitu ya, dan donasi dia udah 1.600, udah besar banget. Dan kita kembali ke beranda aja, kalian bisa cek sendiri dua akun tadi ya. Kalian bisa dicek di sendiri, dan ID-nya udah aku kasih lihat tadi. Kalian bisa cek sendiri. Oke, jadi itu coy. Itu dua akun unik T5 yang XP-nya besar. XP kalian aku jamin kalah gitu ya. Dan teh kalian teh yang besar ini pasti kalah, aku jamin. Orang aku aja T10. Bisa dibilang ini masih prematur gitu kan. Kalah. Padahal donasi aku udah lumayan nih. Donasi aku udah berapa ya? Teman sedang butuh mana nih? Nah, itu 62.000. Sedikit banget, coy. Oke, jadi itu coy. Mungkin kalian kalah dengan akun-akun tadi yang XP-nya besar. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Dan aku minta maaf jika aku uploadnya jarang gitu ya, karena masih terfokus sama ujian gitu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe. Dan misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Dan misalkan kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike. Dan jangan lupa komentar di bawah jika ada yang mau dipertanyakan. Dan satu lagi, jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam gamers. Bye.